Serah terima jabatan tersebut langsung dipimpin oleh Komandan Korem atau Danrem 033 Wirapratama, Brigjen TNI Gabriel Lema. Acara sertijab itu dihadiri oleh personil TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Polri. Sementara itu, Letkol Infantri Ari Suseno menjabat jabatan baru sebagai Kepala Divisi 3 Kostrat di Goa, Makassar. Nah, oleh karena itu, kita tentunya tidak ingin pemerintah itu tidak berjalan dengan efisien. Pemerintah harus kita backup betul untuk berjalan dengan efisien. Kemudian secara umum, kita harus jaga terhadap kerawanan-kerawanan yang muncul. Berbicara kerawanan, kita sudah tahu bobot permasalahan yang paling berat sekarang itu berkaitan dengan narkoba, kemudian paham-paham radikalisme yang akan mengerucut kepada tindakan-tindakan teroris. Tiga hal itu yang menjadi fokus utama untuk kita ajak. Pergantian jabatan merupakan hal yang biasa dalam mengemban karir jabatan dan tugas. Pada Dandim 0315 Bintan yang baru, diharapkan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dinas yang baru demi berputarnya roda kepemimpinan. Komandan Korem 033 Wirapratama, Brigjen TNI Gabriel Lema, mengatakan atas nama pribadi dan nama Danrem 033 Wirapratama, mengucapkan terima kasih kepada Letkol Infantri Ari Suseno yang telah mengabdikan dirinya di jajaran Korem 033. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.